akhir pekan saatnya topic of the week. Kami pilihkan 3 berita yang paling banyak diperbincangkan. Yang pertama ada Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bambang mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan saat bertugas, serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama. Sementara itu, perihal mundurnya secara resmi, Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN diumumkan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers Selasa 4 Juni lalu. Ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula. Adapun peristiwa